Halo teman-teman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Belanda dan bagaimana negara ini berjuang melawan ancaman banjir selama ribuan tahun. Belanda dikenal sebagai negara kincir angin dengan lebih dari 1.200 kincir angin, tetapi juga dikenal sebagai negara bendungan dan negeri bawah laut. Sebagian besar daratan Belanda berada di bawah permukaan air laut dan rentan terhadap banjir. Sejarah Belanda membuktikan bahwa mereka memiliki sejarah yang panjang dan berjuang melawan banjir. Orang-orang Frisia pertama kali membangun terpen sebagai benteng melawan banjir, tetapi pada tahun 1287 tanggul tersebut runtuh dan menyebabkan banjir besar yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi Belanda dan memicu mereka untuk terus berinovasi dalam pencegahan banjir. Salah satu inovasi terbaru dalam pencegahan banjir adalah kincir angin folder. Inovasi ini menciptakan lahan dibatasi tanggul dan dikelilingi kincir angin untuk memompa air ke sungai dan laut. Kincir angin folder ini berhasil membuat Belanda aman dari ancaman banjir selama ratusan tahun. Namun, meskipun inovasi tersebut sukses, banjir besar pada tahun 1953 menewaskan lebih dari 1.800 orang dan merusak hampir seluruh wilayah selatan dan utara Belanda. Kejadian ini menjadi pemicu bagi pemerintah Belanda untuk menciptakan sistem pencegahan banjir yang lebih efektif. Maka, dari kejadian tersebut, pemerintah Belanda bangkit dan membuat sebuah sistem pencegahan banjir yang disebut Deltawo. Proyek Delta Wall terdiri dari 13 bendungan, penghalang pintu air raksasa, dan sistem pengaturan air yang terkoneksi. Sistem ini dapat memastikan bahwa air dapat dikelola dengan baik dan mengurangi risiko banjir. Dengan sistem pencegahan banjir yang efektif, Belanda kini menjadi salah satu negara yang mampu mengendalikan banjir dengan sangat baik. Belanda tetap mempertahankan sejarah berperang melawan banjir yang kuat dan terus berinovasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Belanda terus memantau situasi dan memperbarui sistem pencegahan banjir agar dapat mengatasi ancaman banjir seperti banjir besar atau perubahan iklim. Ini adalah sekilas tentang sejarah dan upaya Belanda dalam melawan ancaman banjir. Belanda membuktikan bahwa dengan inovasi dan kerjasama, kita dapat mengatasi masalah dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.